Hai, assalamualaikum. Hai, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe channel saya, Mareta Eta Stories. Halo teman-teman, makasih ya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mimi dan Fasya. Mimi dan Aja. Fasya. Kita hari ini mau buat apa, Fasya? Buat gelang. Kita bukan buat apa? Mau buat art ninja. Ninja, online gaya ninja. Ninja. Pastinya jadi ninja. Ninja. Mau buat superhero stroke. Ini dia, Mas ya. Udah, oke, okay, penyakit kita berdua. Oke. Okay. Sekarang kita buat ya. Ikutin kita ya. Alright. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas HVS, struk atau sedotan, gunting, lakban transparan, pensil berwarna, pena, dan lem kertas. Pertama-tama kita buat superhero-nya dulu. Superhero-nya ya. Apa nama superhero-nya nanti? Pensil. Ya Pasya, kita buat yang lain ya. Jom, kita buat yang lainnya. Yeay, Bobo Boy. Bobo Boy, superhero. Balik. Nampak. Yeay. Bahan yang diperlukan adalah kertas karton dan kertas berwarna. Kemudian kertas karton tersebut kita desain sesuai dengan bentuk tangan anak kita yang mau dibuat gelangnya. Setelah dibentuk, lalu kita tempelkan gelang tadi yang telah dipotong, tempelkan menggunakan plaster. Kita buat desain lagi bentuk
lagi setelahnya itu kita tempelkan lagi kertas karton dengan kertas berwarna agar lebih berwarna. Setelah kertas berwarna ditempelkan, kita kemudian buat rumbai-rumbainya, kita buat potongan kecil-kecil, lalu ditempelkan di gelang tangan tersebut agar jadi berwarna-warni. Tak tangan ya, yeay, gelang superhero Pasha. Berhasil. Eksperimen kita hari ini buat gelang tangan superhero Pasha. Pasha telah resmi menjadi superhero. Mola TV. Banyak sekali yang lainnya. Bisa kalian menemukan. Doain Pasha sehat ya. Bye bye. Terima kasih. Bye bye.